حي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala pujian dan sanjungan yang terindi yang terindah dan termulia kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat demi nikmat kepada kita sekalian, sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa datang ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada detik ini kita masih bisa melihat banyak orang yang tadinya melihat kemudian diambil penglihatannya oleh Allah. Kita masih bisa mendengar banyak orang yang tadinya diberikan pendengaran kemudian hilang menjadi tuli. Sampai sekarang ini kita masih bisa berbicara. Banyak manusia yang tadinya bisa berbicara kemudian dijadikan bisu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya mampu berjalan kemudian jadi lumpuh kena stroke. Tadinya bisa makan gula, minum yang manis atau makan yang manis-manis, sekarang dia cuma bisa makan yang terbuat dari jagung. Iya, bahkan nasi putih pun dia tidak bisa makan. Iya, nasi putih pun dia tidak bisa makan. Tadinya bisa makan cumi-cumi, udang, sekarang tidak bisa lagi makan cumi-cumi, udang. Iya, alhamdulillah nikmat ini masih ada pada kita semuanya. Dan kita bisa hidup tenang. Iya. Di daerah lain, mereka dihantui dengan peperangan. Datang ke masjid harus sembunyi-sembunyi. Harus pakai baju lapis baja. Karena di mana-mana ada tembakan, ada bom. Di berbagai negeri, di belahan dunia ini banyak. Alhamdulillah, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Lebih daripada itu, nikmat Islam dan iman masih Allah berikan kepada kita. Hendaknya wajib untuk kita selalu kita syukuri, jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan adalah dengan memanfaatkan waktu dan nikmat tersebut untuk mempelajari agamanya. Untuk mempelajari agamanya. Ini sebagai bentuk kesyukuran kita menjadi seorang muslim. Karena tidak cukup KTP kita Islam. Bahkan tidak cukup kita sholat puasa. Tidak akan diterima sholat puasa dan ibadah yang lainnya kecuali kalau sesuai dengan tuntunan Islam. Tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus belajar. Itulah sebab diturunkannya Al-Qur'an. Nabi Muhammad bersabda dengan hadis-hadisnya sebagai tuntunan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam bermuamalah dengan manusia yang ada di sekitar kita. Disitulah letak kesempurnaan dan keindahan Islam berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kita masih berada pada bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus,
Fitrahnya Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi manusia itu kalau dibiarkan di atas fitrahnya tanpa ada pengaruh dari orang luar, orang lain, maka dia akan berislam, yaitu akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Karena iya, fitrah ini memang sudah Allah tanamkan. Iya. Fitratullah allati fatarun nas 'alaiha. Jadi agama Islam ini jamaah sekalian sesuai dengan fitrah. Orang Nasrani, orang Yahudi, kalau mereka mempelajari ajaran Islam yang murni, ya, tanpa melihat orang-orangnya, maka pasti dia akan menerima. Oh, ini Islam benar ini. Tapi kenapa orang Yahudi, orang Nasrani banyak menolak Islam? Karena mereka lihat dari pelakunya, dari orangnya, dari oknumnya. Mereka melihat ada yang bom bunuh diri. Mereka melihat ada orang Islam yang mencuri, membunuh. Iya. Akhirnya mereka mengatakan, wah ini orang Islam keras. Padahal andai kata mereka mempelajari Islam yang murni, ajarannya yang murni yang datang dari Nabi Muhammad, pasti fitrahnya akan menerima. Ya, fitrahnya akan menerima. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu yumajjisani aw yuwahhidani aw yunassirani. Kedua orang tuanya yang membuat dia jadi majusi. Orang tuanya yang mendoktrin dia menjadi penyembah api, menjadi musyrik. Orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi. Orang tuanya yang mendidik dia menjadi Nasrani. Hadisnya seperti ini. Tidak ada ya, kalimat yang mengatakan wayuslimani. Orang tuanya yang membuat dia Islam. Tidak. Kenapa? Karena lahir dalam keadaan Islam sudah. Sudah lahir dalam keadaan Islam. Yang merubah menjadi majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani adalah orang tuanya. Iya. Tidak dikatakan dan yang merubahnya menjadi Islam adalah orang tuanya. Tidak ada. Kenapa? Karena memang fitrahnya sudah Islam. Iya. Makanya dakwah tauhid itu, jamaah sekalian cocok dengan fitrah. Menyeru manusia untuk menunggangkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu cocok dengan fitrah manusia. Bahkan Fir'aun saja itu fitrahnya mengakui kebenaran dakwah Nabi Musa alaihissalam. Wa jahadu biha wastaqanat sa'anfusuhum dulman wa uluwa. Fir'aun dan para pengikutnya mengingkari dengan apa? Dengan mulut dan perbuatannya. Wastaqanat sa'anfusuhum, tapi hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ya, dakwah tauhid, ajaran tauhid, bagaimana manusia hanya berdoa kepada Allah, bagaimana manusia hanya takut kepada Allah, bagaimana manusia hanya sujud kepada Allah, menyembelih untuk Allah. Ya. Ini semua cocok dengan fitrah. Masih ingat? Mungkin dulu kita juga banyak yang ikut-ikutan. Ya. Pergi ke kuburannya Dato' Tiro untuk ya, melepaskan ayam, kambing, atau mungkin membawa sesajian ke kuburannya Janggo misalnya. Tapi hati kita sebenarnya apa ini? Bahkan kita pergi ji ambil itu pisangnya, ya kan? Songkoloknya kita makan ji. Karena kita anggap, dah ada ji. Ya. Hanya kita ikut-ikutan. Kenapa? Kita masih sesuai dengan fitrah. Ketika itu. Masih sesuai dengan fitrah. Iya. Bukan dilarang pergi ke kuburan. Iya. Orang-orang soleh. Tidak. Yang dilarang kalau kita melakukan ritual-ritual yang tidak dituntunkan di sana. Adapun ziarah untuk mengingat kematian, mendoakan penghuni kubur, itu disyariatkan. Itu disyariatkan jamaah sekalian. Iya. Jadi sesuai dengan fitrah. Islam ini, tauhid ini
sesuai dengan fitrah. Bahkan seluruh ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Orang yang tidak belajar Islam saja. Orang yang tidak belajar Islam. Ya. Kalau dari hati kecilnya ditanya, yang mana lebih bagus? Wanita itu tertutup atau yang terbuka pakaiannya? Tidak usah. Wanita, tidak usah yang itu. Laki-laki kafir. Laki-laki yang kafir. Ditanya, yang mana kamu suka? Laki-laki yang kafir. Ya. Coba kamu jujur. Yang kamu suka wanita yang pakaian seksi atau wanita yang menutup auratnya? Ini wanita laki-laki kafir. Pasti fitrahnya akan memilih yang tertutup. Kenapa? Karena yang namanya terbuka sudah dinikmati oleh banyak pandangan. Bahkan mungkin sebagaimana permen, ya, kalau permennya bagaimanapun, ya, enaknya itu permen, ya, enaknya itu pisang. Tapi kalau tidak ada kulitnya, tidak ada pembungkusnya, dimakan atau tidak? Didapat di jalan. Tidak akan dimakan. Tapi kalau ada kulitnya, ada pembungkusnya, akan diambil. Bisa dimakan. Tapi kalau sudah tidak ada pembungkusnya, tidak ada penutupnya, langsung tidak ada nilainya. Langsung dikali nol. Dibuang. Iya kan? Itu fitrah. Fitrah manusia. Seluruh ajaran Islam sesuai dengan fitrah, jamaah sekalian. Ya, sesuai dengan fitrah. Ini sesuai dalam surah Ar-Rum ayat 30. Wa qala Allah ta'ala, wa qaluhu ta'ala wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Baqarah. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan, ya, mewasiatkannya kalimat tauhid, la ilaha illallah, ajaran tauhid, diwasiatkan, diingatkan Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya dan Ya'qub. Ya bunayya, wahai anakku, inna Allah astafa lakumud din, sesungguhnya Allah yang telah, ya, memilihkan untuk kalian agama. Jadi ini agama Islam, jemaah sekalian, itu Allah yang pilih, Allah yang turunkan. Jangan sampai kita rubah-rubah, ya, membuat tata cara beragama yang baru. Ini sudah paten dari Allah. Ya, motor saja kalau sudah dirubah-rubah, ya, dari pabriknya, itu kita bisa ditangkap sama polisi. Iya kan? Motor. Knalpotnya diganti. Diganti knalpotnya. Bisa ditangkap sama polisi. Iya kan? Ceknya diganti, ditangkap sama polisi. Ini agama sudah paten dari Allah, kemudian ditambah dikurangi, ya. Tentu ini adalah perbuatan kelancangan. Makanya diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, wahai anakku, anak keturunanku, sesungguhnya Allah sudah memilih untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian itu muslim. Berarti Islam adalah agamanya Nabi Ibrahim. Islam agamanya Nabi Ya'qub. Islam agamanya Nabi Ismail. Islam agamanya seluruh para nabi. Karena definisi Islam hakikatnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahlihi. Itulah hakikat Islam. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini ajaran seluruh para nabi. Yang membedakan hanya syariatnya, tata cara solatnya, tata cara puasanya, ya, itu yang membedakan. Tapi intinya semua mengajarkan kepada tauhidullah, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya. Wa qawluhu ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Ya. Hanifa, menjauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid, dan dia tidak termasuk orang musyrikin.
Itulah agamanya Nabi Ibrahim. Inilah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diikuti. Inilah yang diperintahkan kepada kita semuanya. Yaitu selalu mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Karena inilah hakikat keislaman. Tidak ada Islam bagi mereka yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, syirik besar. Kemudian selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa inna waliyyi minhum Abi Ibrahim wa khalilu rabbi, thumma qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Rawi Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki wali-wali dari kalangan para nabi, dan sesungguhnya waliku di antara para nabi adalah bapakku, yaitu Nabi Ibrahim, ya Khalil, ya kekasihnya Rabbku. Khalil itu di atasnya ya Habib, ya. Jadi cuma dua manusia yang sampai pada tingkatan Khalil, yaitu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Iya. Khalil itu kekasih yang tertinggi. Iya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna aulan nasi bi Ibrahim." Iya, lebih utama dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan kami ini ya kekasihnya Nabi Ibrahim. Kami ini mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, kami ini mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia yang paling utama ya untuk dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Apanya diikuti? Ajarannya. Apanya itu? Ajarannya. Apa ajarannya? Tauhid. Ya. Jadi orang yang beriman yang mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Wa hadan nabiy wal ladina amanu, dan nabi ini dan orang-orang yang beriman, mereka yang lebih utama untuk menyandarkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Iya. Jadi orang-orang yang beriman itu wali Allah. Iya. Walaupun kalau ditikam tembus, kalau sakit giginya menangis juga dia. Tapi selama dia beriman, maka dia walinya Allah. Walladzina amanu. Iya, orang-orang yang beriman. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka. Apa yang akan terjadi besok, dia tidak khawatir. Kenapa? Keimanannya kepada takdir. Ya, tawakkalnya tinggi kepada Allah. Walahum yahzanun. Dan mereka itu tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena yang telah berlalu, itu dia imani, sudah ditetapkan. Ya, dicatatan. Lau mahfud. Tidak ada yang perlu disesali. Nah, ini orang yang merupakan wali Allah. Yang merupakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Iya. Jadi kalau ada mengaku wali Allah tapi salat di masjid dia tinggalkan, maka ini bukan wali Allah. Salat di masjid dia tinggalkan. Iya. Al-Qur'an jarang dibaca. Jadi dia beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada jasad-jasad kalian dan tidak pula memandang kepada harta-harta kalian." Maksudnya Allah itu tidak jadikan itu sebagai penilaian. Ya. Mau jasad kalian besar ya ataupun kurus, gagah ataupun jelek,
Ya. Dan Allah tidak memandang harta kalian kaya ataupun miskin. Itu bukan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Ikhlas puasa, bacaan Al-Qur'an. Allah melihat amalan-amalan kalian. Biar bagus niat tak ikhlas, tapi caranya salah, itu juga tidak diterima. Ya. Tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak dicontohkan oleh Nabi, walaupun dia ikhlas, fa huwa raddun, tertolak amalannya. Ya. Tertolak. Dia salat subuh 10 rakaat ikhlas, diterima atau tidak? Tidak. Dia baca Al-Qur'an di dalam WC, diterima atau tidak? Berdosa. Ya. Dia azan ketika Idul Fitri, Idul Adha, niatnya baik supaya orang segera ke masjid. Apa? Supaya orang segera ke lapangan. Karena ini salat Idul Fitri, Idul Adha cuma sekali setahun. Saya mau azan saja. Pakai mikrofon. Selama ini Idul Fitri, Idul Adha ada azan tidak? Tidak ada azan, iya kan? Tidak ada qomat. Nah, dia niatnya baik. Bagus ini, kapan Ustaz kalau azan kini? Ini tahun 2022 ini. Ya. Sudah sekian lebih dari 1000 tahun ini. Ya. Kita saksikan orang sering terlambat. Ada saja yang terlambat kalau salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Niatnya baik atau tidak? Baik. Dia azan ketika mau salat Idul Fitri, Idul Adha. Tujuannya apa? Supaya masyarakat datang segera. Ya, diterima atau tidak? Tidak, berdosa bahkan. Kenapa? Dia rubah agama. Ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan azan kalau Idul Fitri, Idul Adha. Dan tidak mengajarkan qomat kalau Idul Fitri, Idul Adha. Ya, niatnya baik, tapi caranya salah. Nah, ini jamaah sekalian. Ya, tidak cukup dengan niat yang baik. Itulah ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika sahabat yang mulia ini melihat ada orang yang zikir di masjid dipimpin oleh satu orang. Ya. Ya qaum, qul la ilaha illallah. Ya qaum, takbiru, bertakbir kalian. Wahai jamaah. Bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Bertahlil, la ilaha illallah dipimpin oleh satu orang. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Rasulullah baru meninggal. Bajunya belum usang. Gelasnya belum pecah. Kenapa begitu cepat terjadi kerusakan di tengah kalian? Dihitung apa ini? Kerusakan. Di saat apa? Di saat dia membuat ritual-ritual zikir yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, ya. Di dalam sholat, di dalam baca Al-Qur'an, di dalam berzikir, semua ada tuntunannya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir ya dengan geleng-geleng kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka pasti sahabat juga melakukan demikian. Ya. Tapi tasakuf hadis, Abu Bakar zikir sambil geleng-geleng kepala, apalagi lompat-lompat. Tasakuf hadis yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan demikian. Bahkan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, demikian pula Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka tidak berzikir demikian. Ya, dia berzikir dengan tenang, berzikir dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi baik Ustaz, baik menurut Anda, tapi belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau baik menurut Allah dan Rasulnya, pasti ada ayatnya, ada hadisnya, minimalnya sahabat pasti terdepan melakukannya. Kan begitu. Karena kalau baru di tahun 2022, baru kebaikan itu muncul, berarti belum sempurna agama ini, ya, lebih 1000 tahun yang lalu. Ada kebaikan yang belum didapatkan di tahun itu. Ya kan? Kan begitu. Kalau baru muncul sekarang ini. Makanya, ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kam min muridil khair lam yudriku. Ketika orang tadi ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud,
Ya, tidak ada niat kami kecuali kebaikan. Ini kan zikir. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang niatnya baik, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Caranya salah. Iya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, iya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufiktum. Ikuti saja apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu sudah cukup bagi kalian. Tidak usah membuat metode baru di dalam beragama. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang terakhir untuk pertemuan malam ini. Walahuma Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faradtukum 'alal hawd wa la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaytu li unawilahum ukhtuliju duni faqul ay rabbi ashabi wa yuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saya mendahului kalian sampai ke telaga. Jadi Rasulullah lebih dahulu menunggu kita di mana? Di telaga. Telaga apa ini? Telaga? Ada nanti telaga Al-Kautsar. Telaga ini sebelum kita melewati jembatan Shirath. Sebagian ulama mengatakan setelah jembatan Shirath. Telaga ini, jemaah sekalian, lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih dibanding susu dan lebih manis dibanding madu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Siapa yang berhasil minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Berarti dia tidak akan masuk neraka. Semoga seluruh yang hadir di masjid ini bersama dengan orang-orang yang dicintainya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah, sungguh akan dihadapkan kepadaku, kepada telagaku dari umatku, sampai ketika saya hendak memberinya minum, ternyata tiba-tiba dia dijauhkan dari, langsung dijauhkan, diusir dari telaga. Kata Rasulullah, wahai Tuhanku, ashabi, ini bisa bermakna sahabat-sahabatku, bisa bermakna pengikut-pengikut, bisa bermakna umatku, ashabi. Maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan di dalam agama setelah engkau meninggal. Ternyata gara-gara apa? Mereka diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara mereka membuat-buat perkara baru di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merubah-rubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tafsiran hadis ini, jemaah sekalian. Di dalam lafaz yang lain dikatakan, innahum lam yazalu murtaddin ala adbarihim mundu faraktahum. Mereka itu senantiasa murtad. Mundur ke belakang, murtad, keluar dari Islam sejak kamu meninggalkan mereka. Walihada yamna'una minal haud li'annahum irtaddu. Walladzina irtaddu fi 'ahdi Abi Bakar haula'i yumna'una minal haud. Amma man mata 'ala imanihi fainnahu yuraddu 'ala yaridu 'ala al-haud. Kata Asy-Syaikh Ibnu Bas rahimahullah taala, oleh karena inilah yumna'un, mereka dilarang, dihalangi dari telaga.
Iya, dia tidak bisa minum dari telaga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka murtad. Iya. Dan orang-orang yang murtad di zamannya Abu Bakar, mereka lah yang dihalangi dari telaga. Lihat ya, jamaah sekalian. Orang ini tadinya hidup di zamannya Nabi beriman. Tapi setelah Nabi meninggal, mereka murtad. Iya. Maka jangan pernah merasa aman. Iya. Akhirnya malas-malas taklim, malas-malas pengajian. Karena merasa, saya tahu nih semuanya. Tinggi nih imanku. Iya. Orang saja hidup di zamannya Nabi, sudah berislam, bisa murtad. Iya. Karena hati kita bukan di tangan kita. Ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah kita merasa aman. Iya. Adapun mereka yang meninggal di atas keimanannya, ya tetap beriman, maka dia akan melewati al-haud, yaitu telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat jemaah sekalian, di sini ada kalimat innaka la tadri ma ahdasu ba'da. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Apa yang mereka rubah-rubah ya, di dalam agamamu setelah engkau meninggal. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad setelah meninggal ya, itu tidak tahu kondisi para sahabatnya. Ya, tidak tahu kondisi para sahabatnya. Apalagi kondisinya orang Bulukumba. Dia tidak tahu. Maka kalau ada penceramah baru dia bilang Nabi Muhammad hadir di tengah kita, ini bohong ini. Ya. Nabi Muhammad, dia bilang saya sudah berkonsultasi dengan Nabi Muhammad tadi malam. Ya. Saya sudah berkonsultasi, banyak seperti itu. Bahkan muncul di televisi, katanya waktu buang sampah diikuti sama Nabi Muhammad di belakang. Ada kan? Ada. Dia bilang waktu saya pergi buang sampah, dia ikut Nabi Muhammad di belakang. Astagfirullah. La ilaha illallah. Bahkan ada juga yang sempat saya lihat di YouTube, dia hadirkan ruhnya Nabi Muhammad dan dia panggil Malaikat Jibril. Ada? Hah? Masih ingat? Hah, dukun perempuan itu? Ya subhanallah. La ilaha illallah. Ini semua tidak beradab kepada Nabi Muhammad dan kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Dia perintah-perintah. Ya, malaikat dia panggil. Ya, Nabi Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Iya. Sedangkan di zaman ya, beliau hidup, para sahabat radhiyallahu anhu itu dilarang mengangkat suara di samping suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh. Bahkan hadisnya Nabi Muhammad dibaca, enggak boleh kita mengangkat suara. Iya, kalau dibaca hadisnya Nabi Muhammad. Ini dia panggil Nabi Muhammad, dia hadirkan, dia diikuti sama Nabi Muhammad. Ini kan subhanallah, perendahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah setelah meninggal tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi ini. Ya, jemaah sekalian. Maka tidak boleh kemudian kita berkeyakinan bahwa ya, Rasulullah itu mengetahui bahwa sedang diperingati kelahirannya, misalnya di Bulukumba, sehingga dia hadir di tengah-tengah ya, tengah-tengah jamaah masjid. Itu ada yang berkeyakinan demikian. Ya, tidak boleh. Bahkan kita tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, beri kami syafaat. Tidak boleh. Berdoa kepada Allah. Ya Allah. Ya. Ada sebuah kisah. Saya tutup majelis ini jemaah sekalian. Dengan sebuah kisah fakta. Kisah nyata. Saya dengar langsung. Ya. Kejadiannya. Di Takalar. Ya. Di Takalar waktu Tabligh Akbar. Saya sementara ngantri di WC. Di depan arah kiblat masjid ada seseorang sementara berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak sengaja saya dengar dia katakan, ya saya yakin sekali ada Allah dan Rasulnya yang menjagaku. Ya, subhanallah. Dengan semangatnya dia katakan apa? Saya yakin. Kayaknya ada kisah yang dia cerita. Begitu. Dia yakin sekali katanya. Saya yakin sekali ada Allah dan Rasulnya menjaga. Jadi kalimat ini tidak benar ini. Kenapa ada Nabi Muhammad yang jaga ini? Seharusnya kan apa? Ada Allah yang menjaga. Tidak boleh mengatakan ada Allah dan Rasulnya yang menjaga
menjamak. Bisa bilang ini kalimat kesyirikan. Kenapa? Karena dia sekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Jadi yang jaga kita bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Bahkan Nabi Muhammad juga dijaga oleh Allah. Iya. Bagaimana lagi kalau kita berkeyakinan ada Abu Bakar di depanku, Umar di kananku, Utsman di kiriku, Ali di belakangku, karena Allah Ta'ala retanganku, salah apa? Ya, bukan lagi menduakan, tapi 45. Iya. Jadi, saya berpikir, ini saya tegur atau tidak? Nanti dia tersinggung. Tapi di satu sisi, saya bilang nanti di akhirat, saya diminta pertanggungjawaban. Maka setelah saya masuk ke WC, saya keluar, saya cari perannya, masih ada di situ. Saya katakan, Assalamualaikum Pak, saya minta maaf ini. Saya tadi, ya, tidak sengaja, ya, saya dengar ada kalimat yang butuh saya luruskan. Ya, ini bukan kebetulan sebenarnya, kalau dilihat dari takdirnya Allah. Tidak ada yang kebetulan kalau takdir Allah. Memang kita ya kebetulan, karena tidak disengaja. Tapi di sisi Allah tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur. Allah yang atur, saya duduk di situ, dengarkan tiba-tiba. Ya, saya bilang, apa itu Ustaz? Saya bilang, kita bilang tadi, ada Allah dan Rasulnya yang jaga saya. Ini kalimat saya bilang, tidak boleh. Iya. Ini bentuk kesyirikan. Kenapa? Di dalam hadis ada ya, salah seorang, ada yang menyebutnya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo berdiri sama saya, kita pergi minta perlindungan dan pertolongan kepada Nabi Muhammad min hadal munafiq, dari gangguannya orang munafik ini. Rasulullah mengatakan, lala, tidak boleh, tidak boleh. Ya. La yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Saya bukan tempat meminta perlindungan. Jangan minta perlindungan kepada saya. Tempat minta pertolongan, minta perlindungan hanya kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad masih hidup. Bisa menolong atau tidak? Bisa. Bisa melindungi atau tidak? Bisa, karena ada di situ kan? Dilindungi, jangan ganggu. Ya sahabatku, kan bisa. Iya, tapi Rasulullah tutup celah-celah kesyirikan. Iya, tutup celah-celah kesyirikan. Karena kalau terbiasa nanti, pas saya meninggal, tetap saja dia datang minta perlindungan kepada saya. Pas saya tidak ada, tetap saja dia minta perlindungan kepada saya. Makanya Rasulullah tutup celah-celah itu. Yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Saya bilang, ini Rasulullah hidup. Beliau larang. Apalagi setelah beliau meninggal. Maka, tabik, saya bilang minta maaf, pemupurang. Iya, ini kalimat seharusnya kita katakan, ada Allah satu-satunya. Saya yakin Allah melindungiku. Yang kita mengatakan ada Allah dan Rasulnya. Iya, yang melindungiku, yang menjagaku. Langsung Alhamdulillah langsung peluk saya. Iya, dia peluk saya, dia berterima kasih. Saya bilang, ah, inilah pentingnya kita harus belajar. Iya, kita harus belajar. Belajar tauhid, belajar akidah. Iya, dari penampilannya beliau sudah sering keluar berdakwah. Iya, tapi karena kurang tadi mendalami ilmu tauhid, ilmu apa? Ilmu akidah. Akhirnya terjatuh kalimat-kalimatnya sampai pada tingkatan kesyirikan. Subhanallah. Tapi Alhamdulillah dia peluk saya dan dia katakan, Masya Allah, ini ilmu baru. Saya bilang, sebenarnya ini sebenarnya ilmu dasar. Ilmu dasar ini. Masalah ilmu tauhid. Masalah ilmu tauhid. Iya. Nah, disinilah pentingnya kita harus mendalami tauhid jamaah sekalian. Terkadang kita tidak sadar. Terkadang kita tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan tauhid kita, istiqamah di atasnya dan mewafatkan di atas la ilaha illallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar subuh ya, kita akan adakan kajian di masjid apa? Hah? Al-Amir. Iya, di Pandra Luhu ya. Iya. Kemudian di pagi hari ada kegiatan juga tabah tanya jawab seputar tauhid di gazebo di pinggir pantai ya. Iya, di depan anunya Pak Dahman insyaallah taala. Jadi kita terbuka tanya jawab di sini. Sambil mungkin dinikmati kopinya ya yang disiapkan sama teman-teman. Mudah-mudahan kaum muslimin ya. Dan ini khusus untuk laki-laki ya. Iya. Hadir bisa hadir dan kita bisa diskusi tanya jawab seputar tauhid dan permasalahan agama yang lainnya. Kita akan mulai 6:30 insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan, keberkahan untuk kita semuanya.
Allahu ta'ala bisawab, naktabi bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdika, syurla la ilahi anta, astaghfiruka wa tubi ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.